Assalamualaikum, Bang. Oh, Waalaikumsalam. Maaf ya, Bang, telat, Bang. Udah, nggak apa-apa. Langsung aja, apa kemarin yang mau ditanyain? Nah, kan gini, Bang. Sekarang pun lagi maraknya ekonomi syariah. Langsung aja. Jadi gini. Apa aja sih sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam ekonomi syariah? Jadi gini, nilai ekonomi syariah itu ada 4. Nah, apa aja tuh? Yang pertama adalah kepemilikan. Artinya, semua yang ada di dunia ini punya Allah. Nah, manusia cuma disuruh buat ngejaga dan mengelolanya. Ingat nih ya, kepemilikan Allah itu absolut. Nah, kalau kita sebagai manusia, relatif. Lah, udah, Bang, gitu doang. Ya, simple itu sih. Terus apa lagi, Bang? Nah, selanjutnya yang kedua nih, yaitu nilai berusaha dengan keadilan. Jadi, harta itu jangan ditumpuk terus, apalagi nggak berputar. Lebih baik ditransaksikan untuk sesuatu yang bermanfaat atau diinvestasikan. Lebih kerennya lagi nih, disedekahin. Pahalanya dapat, investasinya buat akhirat. Oh, jadi gitu. Lanjutnya yang ketiga, yaitu nilai kerjasama dalam kebaikan. Kalau dipikir-pikir sih sama kayak istilah orang Indonesia yang gotong royong, tau kan? Nah, dalam ekonomi syariah, kita itu nggak ada namanya saingan. Tapi kita kerjasama untuk sama-sama sukses, sama-sama dapetin kebaikan. Gitu. Yang keempat, yaitu pertumbuhan yang seimbang. Nggak cuma harta doang dong yang diperhatiin, ibadah sama lingkungan juga. Nah, kalau misalnya harta bertambah, ibadah juga. Kalau misalnya ekonomi membaik, lingkungan juga. Sedangkan rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, iya juga dong. Itu dia nilai-nilai ekonomi syariah. Bener-bener ekonomi yang ngebangun kan? Nggak cuma ngebangun harta, tapi juga ngebangun iman. Terjawab kan? Udah, oke. Pergi duluan ya. Assalamualaikum.